tak ketinggalan juga penyanyi Akademi Finansia Adira yang turut turun padang sama-sama membantu bersama dengan Mercy Malaysia di Perak. Saksikan video yang disediakan. Okey, sekarang ni saya dengan tim Mercy. InsyaAllah akan pergi ke Perak untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Dan diharap perjalanan kami ini berjalan dengan lancar. Amin. Sekarang kami berada di base camp dengan semua tim Mercy. Disebabkan perjalanan untuk pergi situ tu terlalu sukar, jadi kita kena naik jeep. Akan bawa saya pergi sekolah menengah Lambo Kiri untuk melihat semua mangsa-mangsa banjir yang telah dikerahkan untuk berpindah di sana buat sementara waktu. Sekarang saya berada di Lambo Kiri, Teluk Sena. Kalau lihat di belakang saya, ini adalah antara kesan banjir yang mana telah menghakis setengah jambatan, iaitu laluan utama untuk pergi ke kampung sebelah. Penempatan di sekolah menengah Alam Bukit ini kita dah 4 malam, 45 keluarga. Ada yang sakit, yang uzur. Doakan kami supaya musibah ini berakhir secepat mungkinlah. Kalau tadi saya berada di Lambo Kiri untuk melihat penempatan mereka yang mangsa banjir tadi. Dan sekarang saya di Titian Gantung untuk melawat lagi satu tempat yang penting, yang di mana kita panggil klinik bergerak. Kebanyakannya Dr. Mercy akan datang sini untuk membantu mengobati pesakit yang perlukan rawatan lah. Setakat ini alhamdulillah objektif kita tercapai untuk peringkat Perak Tengah. Kita Mercy Malaysia dapat cover boleh katakan semua kawasan kem perpindahan lah. Okey, Allah, alhamdulillah selesai sudah semuanya urusan saya di sini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tim Mercy Malaysia, kepada mangsa banjir. Teruskan bersabar, banyakkan berdoa. Walaupun saya tahu situasi yang sangat menduga, tapi masih ada senyuman di bibir mereka bila berjumpa saya, and I'm so happy. Thank you.